Okey, bersempena Festival Sastra ni saya bertemu dengan ramai kawan-kawan baru, penulis-penulis baru. Hari ini kita bersama Syahmi. Dia dah tulis dua buku, Revolver, Revolver di tangan kanan, Revolver dan Takas. Ini dia Syahmi, penulis muda. Berapa umur Syahmi? Saya 22. 22 tahun sudah. 22 tahun. Sudah dua buku. Bila umur 30? Sudah 18, 20 buku. Boleh juga. Kita doakanlah. InsyaAllah. Jadi ini dua buku yang telah dihasilkan oleh Syahmi, Revolver dan Tangkas. Yeah. Diterbitkan oleh Fiksi. Jadi mana yang ditulis dulu ni? Tangkas dulu. Kemudian disusuli dengan Revolver. Yeah. Jadi antara dua ni, setakat inilah rasa kepuasan Syahmi di dalam menulis, mana lebih seronok? Sebenarnya Tangkaslah lebih seronok. Tangkas lebih seronok. Sebab dia permulaan kepada kejaya saya dalam bidang ini. Dia muntahkan semua di sinilah. Ini pekatlah kira. Itulah dia. Ini yang sudah mungkin dicairkan sikit. Tapi kita nak mengulas Revolver ini. Revolver ini ceritanya tentang apa? Dia cerita action thriller. Okay. Tentang Arif Ishan. Tentang sekumpulan pemuda yang bergelar pembunuh upahan. Lah. Okay. So dia punya misi dia adalah untuk melindungi sepucuk revolver ini. Okay. Daripada jatuh ke tangan yang salah. Lah, yang salah. Mereka pembunuh upahan? Pembunuh upas. Okey, menariknya kerana apabila cerita ini digarap untuk sajian pembaca kita di sini. Ya. Apa di dalam, kata orang, di dalam mata kepala Syahmi, ya, apa mesej ataupun tema yang nak disampaikan kepada penulis? Ataupun ia hanya lantunan cerita yang mendadak tanpa ada muatan nilai? Lantunan tu lantunan juga. Okay. Tapi memang akan ada pengajaran yang saya selitkan dalam setiap karya tu. Okay. Contoh dalam ni sekumpulan pembunuh upahan tu. Dia bukan seorang. Tapi dia sekumpulan. So, dalam tu ada message kerjasama, pasukan, kan? Okay. Persahabatan, family dan sebagainya. Okay. Lah. Dila membina cerita Revolver ini, bahan-bahannya didapati di mana? Okay. Sebenarnya, dua-dua ni lebih kurang. Lah. Okay. Bahan-bahan idea saya dapat mesti daripada filem, TV. Tapi bila nak describe, nak gambarkan, saya rujuk pada novel-novel yang dah sedia ada. Okay. Antara novel yang dirujuk? Antara novel yang dirujuk, Ngeri, okay. Invasi. Memang minat action thriller? Memang meminati aksi? Itu setakat ni yang paling lancar yang saya boleh tulis. Paling lancar? Ni. Jadi mungkin agaknya berlatar belakangkan pengalaman filem yang ditonton agaknya. Hmm. Untuk Revolver ini, proses penulisan dia dalam membina watak-watak ni kata sekumpulan. Yep. Jadi bagaimana karakter di dalam satu kumpulan itu dibina? Sebenarnya saya macam main tipu sikit lah. Saya ambil daripada kawan. Main tipu sikit? Okay. Saya ambil kawan-kawan real life punya. Oh, jadi watak itu adalah watak kawan? Tapi itu bukan tipu. Memang itu cara menulis? Itu antara cara. Lah. So, siapa kawan-kawan yang telah dimangsakan dalam Revolver ni? Siapa namanya? Antaranya kat belakang tu ada nama dia. Okay. Mana nama kawan-kawan yang telah dimangsakan? Inilah dia. Taqwa, Hafiz, Salihah dan Fazlin. Itu memang nama sebenar lah. Itu nama sebenar? Nama sebenar. Nama sebenar dalam novel? Ditukar? Sama. Memang diguna? Memang itu. Oh, dia meminjam watak. Jadi kawan-kawan ni semua memang ada cita-cita nak jadi pembunuh upahan? Dia sebenarnya tak tahu saya buat. Okay. Dia tak tahu? Dah publish baru dia tahu. Okay. Jadi pandai ya. Jadi terpaksa lah kawan-kawan beli kan? Saya rasa dia orang manggil lah dalam novel. Nanti kalau difilmkan, mereka akan diguna pakai lah untuk menjiwai watak itu. Jadi cuma mereka, ini watak yang dibina, tetapi nak meletakkan watak itu di dalam plot. Ya, kerana Syahmi ada plot yang Syahmi inginkan. Yes. Jadi macam mana watak-watak itu nak disesuaikan? Saya tengok ni ada perempuan ni Salihah ni, kesian dia tiba-tiba apalah jadi pada Salihah ni dalam kumpulan pembunuh upahan ni. Itu proses yang rumit sikit lah. Dari segi nak letakkan watak dalam plot. Tapi bila dah mulakan tu, biasanya kita akan on the way, kita akan dapat sendiri inspirasi ilham macam tu. Okay. Untuk buku Revolver dan Tangkas ini sudah pun berada di pasaran. Kalau nak menulis paranormal selepas ini, adakah format sama di dalam semesta ataupun ada pengalaman baru daripada penulisan dulu? Itu sesuatu yang memang jauh berbeza terus. Okay. Paranormal jalan cerita pun berbeza. Cerita berbeza. Nak curi watak pun curi watak berbeza. Pun sama. Boleh curi watak saya tak? Nak berlakon tak boleh, suruh masuk dalam buku orang pula. Pandailah. Tengok dari sebab itu, sebab tu seronok bila nak berkawan kan. Nak berkawan kenalah cari kawan yang boleh memberikan nilai tambah. Ada keinsafan yang dibawakan dalam buku ni kalau ada penulis yang membaca? Ada. Setiap buku ada. Setiap buku ada. Nilai-nilai baik yang cuba dibawakan oleh Syahmi. Syahmi baru 22 tahun. Ya, saya. Mula menulis sejak umur? Tangkas ni mula menulis sejak 3 tahun lepas. Berarti maksud 19 tahun ya. 19. Awal.
Dan itu juga sebagai saranan kepada penulis untuk mereka yang nak jadi penulis ni ramai. Tapi nak menjadikannya realiti seperti Fahmi, umur 22 sudah ada 2 novel. Itu satu yang langka, yang tak banyak berlaku. Tahniah Syami. Dan teruskan menulis untuk buku-buku action thriller lagi. Kita bawakan untuk resensi kali ini. Tangkas dan Revolver sudah pun berada di pasaran, diterbitkan oleh Fiksi. Kalau nak berkomunikasi dengan Syami, penulis di mana? Facebook? Facebook, Twitter, Instagram semua ada. Apa namanya? Syami Hafizuddin. Syami Hafizuddin. Penuh? Yeah. Itu Facebook. Okey. Untuk Instagram dengan Twitter, Syahmi 2615. 2615, tak tahu tarikh apa. Okey. Itu Twitter. Okey. Jadi, Tahniah, kita jumpa lagi dalam resensi akan datang. Jangan lupa untuk teruskan kesetiaan anda. Kami bawakan resensi kali ini dengan kemeriahan di sebalik Festival Sastra Kanak-Kanak. Jumpa lagi.